Informasi selanjutnya, saudara, jelang Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA ke-16 yang akan berlangsung pada Juni mendatang di Melabuh, Kabupaten Aceh Barat, sejumlah atlet taekwondo di Kabupaten Simelu terus berlatih untuk persiapan ajang olahraga antar pelajar seprovinsi Aceh. Atlet taekwondo di Kabupaten Simelu terus berlatih untuk mempersiapkan diri menjelang ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah yang akan diselenggarakan di Melabuh, Kabupaten Aceh Barat pada bulan Juni 2022 mendatang. Latihan gabungan dilakukan untuk mengasah kemampuan olahraga taekwondo seperti simulasi pada saat pertandingan di ajang POPDA. Pelatih taekwondo Simelu, Dedi Anto, mengatakan latihan gabungan dilakukan untuk mematangkan sejumlah materi latihan jelang ajang POPDA, sehingga diharapkan para atlet bisa menampilkan penampilan terbaik pada saat bertanding nanti. Selain itu, dirinya berharap agar pemerintah setempat memberikan perhatian berupa perlengkapan fasilitas terhadap atlet pada saat berolahraga. Harapannya ke depan ya meraih prestasi yang semaksimal mungkin lah, membawa nama kabupaten dan klub, dojang-dojang yang lain, ya minimalnya kami ada bantuan dari Pemda setempat untuk membawa nama Kabupaten Simelu ini. Ya, maksimalnya sebagai peralatan-peralatan yang masih kekurangan untuk latihan. Keikutsertaan atlet taekwondo pada ajang POPDA juga diperlukan untuk persiapan sejumlah atlet taekwondo Kabupaten Simelu menjelang ajang Pekan Olahraga Aceh yang dilaksanakan pada bulan September mendatang di Kabupaten Pidi. Dari Simelu, Alas Habta Fera Jam melaporkan.